Goa Sumur atau Goa Kelelawar merupakan sebuah goa yang cukup besar yang terletak di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Goa Sumur memang belum seterkenal seperti destinasi lainnya di Lombok, seperti Desa Sade, baik pantai atau Gunung Rinjani. Goa Sumur justru lebih dikenal oleh beberapa wisatawan yang memang menyukai eksplor wisata yang masih belum banyak dikunjungi wisatawan. Goa Sumur mulai dikenal wisatawan saat beberapa selegram mulai mengupload foto kerennya saat berada di dalam goa. Cahaya indah dari lubang-lubang goa membentuk sebuah cahaya yang sangat unik seolah berasal dari Tuhan atau dari langit. Lokasi dalam goa yang gelap menambah kesan dramatis saat kita menjepretkan kamera ke arah cahaya tersebut. Saat kita memasuki Goa Sumur, akan tercium bau yang sangat menyengat. Bau tersebut berasal dari kotoran kelelawar yang memenuhi hampir seisi goa. Bila para traveler kuat menahan baunya, coba saja masuk sebentar dan berdiri di bawah cahaya yang keluar dari salah satu lubang di atas goa. Kelelawar yang bergelantungan di atas goa juga akan membuat bulu kuduk merinding. Ya, ini goa ini memang bentuknya natural, juga dulu goa ini sekitar 100 meteran ke bawah. Ya, cuman hujan terus. Tanah yang bawa hujan terkadang kalir. Kalau untuk dijadikan objek wisata itu dah tahun 2011. Cuman pondoknya sekarang dari saya. Dan juga tanah ini juga dulu punyanya dari orang lokal setempat ini. Cuman dia beli tahun 2009. Terus dibukanya tahun 2011 itu jadi tepat gitu. Gua ini salah satu destinasi wisata di Lombok Tengah yang cukup baru ya. Sebenarnya kita aja sebenarnya baru lihat itu, biar kita lihat kemarin itu di Instagram. Pas kita lihat fotonya itu beberapa nih, kita lihat ternyata bagus-bagus fotonya. Cuman kita penasaran kan kemarin, pas kita langsung ke sini, pas kita lihat suasananya itu, aduh, ternyata di luar ekspektasi kita, ternyata sangat bagus sekali tempatnya. View-nya bagus juga, cocok dah pokoknya, apalagi buat tempat foto, tempat orang wedding segala macam itu, pokoknya recommended banget ya buat kalian untuk destinasi wisata untuk berkunjung di Lombok Tengah. Nah, bagi para traveler yang ingin berkunjung ke wilayah Kuta, tidak ada salahnya mencoba objek wisata yang satu ini ya. Dan saran buat para traveler yang ingin berwisata ke Goa Sumur, jangan lupa membawa masker atau topi agar bau dan kotoran kelelawar tidak tercium dan mengenai badan atau kepala kita. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GET TV.